Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa bihi shahida. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita tak hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah tak hentinya memberikan nikmat kepada kita. Selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ketiwi umatna pole ripetak tapee nalau dilalek cariki laki-lange, dengan kata lain minaz zulumati ilan nuri. Hadirin teman-teman malabiki dan seluruh malabiki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang ingin saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, nasabah kita masih berada suasana pasca lebaran, kita masih berada di bulan Syawal. Ya, biasanya kalau di bulan Syawal itu sering dilakukan halal bihalal. Ya, halal bihalal dianggap juga sebagai ajang silaturahim. Ini juga sebagai ajang silaturahim. Jadi halal bihalal itu sebenarnya bahasa Arab, ya. Tapi itu tidak dikenal di orang Arab. Ini adanya halal bihalal ini yang ada hanya di Indonesia. Ini sudah menjadi tradisi halal bihalal bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ya, artinya halal itu kan sering kita dengar, halal itu artinya boleh, lawan daripada haram. Kalau dalam kamus bahasa Arab, halal itu bisa diartikan mengurai benang kusut. Ya, bisa juga diartikan sebagai mencairkan yang beku. Ya, bisa juga diartikan sebagai menyempurnakan atau menyempurnakan yang putus, menyambung yang putus. Ya, oleh karenanya ini momentum juga kita sambil mengadakan arisan dan juga ajang silaturahim pasca lebaran. Ini sangat luar biasa, ya, menjalin silaturahim, menyempurnakan silaturahim, menyambung silaturahim. Ya, teman-teman malabiki dan seluruh malabiki yang kirimasyirfum Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan bulan Ramadan, dan dia masuk di satu Syawal, dan dia melakukan khutbah khatib pada saat itu. Yer Nabi sallallahu alaihi wasallam na buadai amin, ya. Amin dua katalu. Naka jena pertama maka de amin. Yang kedua amin, yang ketiga amin. Nah, yer sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu heran. Magir Nabi ta na buadai amin, bok katalu na digaga tomilo dua. Ya. Sehingga setelah Nabi turun dari mimbar, para sahabat bertanya, maka dari sahabat ya Rasulullah, majur dendri dipuadi ami wakatallu nadika katomilu doang agana senarita, maka dari engke ngasem malaikat Jibril datang kepada saya, dia dekati saya, kemudian dia tanyakan kepada saya, dia meminta kepada saya, maka dari ya Rasulullah, ya surah Allah Ta'ala, maukah anda mengaminkan ketika saya berdoa kepada Allah? Kata Nabi, silakan ya Jibril. Agapat doangenna Jibrilu lauri pun Allah Ta'ala. Ya, pertama perlodoan dari Jibril dan diaminkan oleh Nabi, maka dia ya Allah, ajak mutarima ibadah puasana sedia tahu narekko
ang kamupi maduraka law rito duway pajajian na. Ya. Oleh karena itu, kita harus pahami bahwa kalau kita berbicara masalah orang tua, orang tua, posisi orang tua dalam Al-Quran itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan sangat diagungkan dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat ketika Allah memerintahkan untuk menyembah kepadanya. Nah, suruh kima sumpah ipung Allah Ta'ala, kemudian berdampingan, ya berangkai dengan kata untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Contoh, ada ayat mengatakan seperti ini, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah sesekali untuk mempersekutukan sesuatu pun. Ya. Ada tempat dua ipung Allah Ta'ala. Kemudian lanjut daripada ayat itu mengatakan wa bil walidaini ihsana. Api dicek lalu kedua pejajian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan pada saat itu ketika ada orang yang durhaka lalu kedua pejajian. Ya, angkai dan madoraka ini kedua pejajian. Sehingga makrai Jibril ajak mutarima ibadah puasana seseorang dari kamufi madoraka itu dua pejajian. Ya. Oleh karenanya ini masih momentum ya bulan Syawal, sering kita biasanya mudik atau biasanya kita ketemu dengan orang tua, ya pastinya kita minta ridhonya orang tua kita. Nah, sama agai ya riyona pung Allah Ta'ala tagattungi law riyona tuduhi pajajata. Maka Nabi kita ridhallahi fi ridhal walidain. Riyona pung Allah Ta'ala tagattungi pole riyona tuduhi pajajian iwi. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan niat cainna pung Allah Ta'ala tergantung dari cainna law tuduhi pajajata. Artinya apa? Kita mesti harus ya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangankan digeliwi ya, ya itu makna malopo bawa sambengnya. Dalam Al-Qur'an dikatakan ya, kata-kata ah saja ya, itu sudah dianggap melawan kepada orang tua. Ya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau seumpamanya orang tua kita sudah meninggal, keduanya atau salah satunya? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Kembali situ ya. Karena terkadang ada orang mengatakan seperti ini. Berarti ya denaro, nawajiki kak milon, mampideci lo kedua penjajah pun sama mati mana nih. Padahal sebenarnya itu belum, ya. Artinya kita masih harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Ini pernah terjadi kepada sahabat masa Nabi. Ada sahabat bertanya. Isyurona pun Allah Ta'ala, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Sementara irna satu matuaku ini gagak lele mana sih pamasena agak nasen irna bikta makgere. Ya, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun orang tua itu sudah tidak ada, alias engkali lele pamasena pun Allah Ta'ala. Tiga ya roh, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah illa doangan itu dua penjajian ta. Ya, illa doangan ini Allahumma ghafir li wa li walidayi wa rahmuhuma kama rabbayana shighar. Ya, kemudian yang seharusnya kita lakukan ya irai si Allah polong kepada sahabat atau kerabat orang tua kita pada masa hidupnya. An ajali silaturahim. Ya. Jadi bongka kerabana angka sahabat na rutuma batta wattunna tuo, ya kita jadi silaturahim kepadanya, aja tapat petui silaturahim tak lawa lena. Padan itu nasen nareko angka kimah pedece lor tu lepa jajata. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang penting ini. Aja kigaga
Angka si Abu Kori ini masih surang. Ada kigaga angka si Pangiwangi ini masih surang. Gara-gara angka warisan ia nasadayangki tomatuata. Ya. Kalaupun ada yang belum selesai, mestinya kita musyawarakan dengan baik tanpa ada si bombe. Ya, ini. Nah, teman-teman lebih kena suruh malabi ki akhir masyarakat pengalat Allah. Ini doa pertama. Jibril dan diaminkan oleh Nabi. Jangan diterima ibadahnya seseorang. Nareko engkamu pi. Agak senang engkamu pi madurakaiwi. Keduai pajajian lah. Ya. Teman-teman malabi ki. Dan suruh malabi ki akhir masyarakat pengalat Allah. Kemudian yang kedua. Padongan nama kedai. Macilakai umatmu Muhammad. Riangkanna masuk poleri agasna poleri ulun ramalan kaderet dan pengidusan dari pun Allah Ta'ala agana senawita amin. Ya, jadi dosa itu sebenarnya ada dua, dosa kecil dan dosa besar. Dan ada juga dosa kepada sesama, ada juga dosa law ri fumallahu subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pasca lebaran ini, kita bersilaturahim, kita saling maaf memaafkan. Karena tidak menutup kemungkinan di antara kita, dari semak kedai ini gama dosa law ri parata lupa tahu ya atau makanya sebaliknya. Karena yang namanya dosa terkadang ada dosa disengaja, ada dosa tidak disengaja, dan itu tidak bisa kita nafikan. Ya, dosa tidak bisa kita nafikan dan tidak ada yang menjamin dirinya lepek boleh dari dosa atas salanggiwi. Ya, oleh karena itu, ya, momentum masih bulan Syawal ini kita saling maaf maafkan. Wal'afina 'anil nas. Ya. Wal'afina 'anil nas ini dalam Al-Qur'an itu tidak diajarkan untuk, ya, dalam Al-Qur'an tidak ada yang mengatakan meminta maaf, tetapi yang dia disampaikan dalam Al-Qur'an adalah saling memaafkan. Ya. Ada yang pernah bertanya, ya mana lebih berat, memberi maaf atau meminta maaf? Ada dua jawabannya. Ya. Biasanya memberi maaf itu agak susah. Tapi meminta maaf itu gampang. Ya, maka bukti salah, cuman kita meminta maaf saja. Tapi yang berat itu memaafkan. Makanya dalam Al-Qur'an itu memaafkan dan itu lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Ya. Jadi memaafkan itu lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Nah, ketika seorang atau dua muslim bertemu, yang paling baik itu adalah orang yang menyapa pertama. Ya, atau orang yang memberi keselamatan atau memberi ucap selamat, ya, memberi salam pertama itu lebih baik. Ya. Sehingga teman-teman lagi kini ada seru-seru malabiki yang kirim syirfung Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita diberikan waktu, ya, untuk saling maaf-maafkan. Ada kigaga engkairo dendam daripada ta ini aja kigaga engka dosa di pada ta rupa tau nenia lawan pun Allah Ta'ala. Nah, sama benengnya melo engka lebih-lebih ren maka deh segai kira-kira dia lebih diri madosa ki lawan pada ta rupa tau iya reka tu maka dah madosa ki pun Allah Ta'ala. Tapi mudah ini tidak ada sebenarnya lebih ren, tapi andai kata, ya, andai kata segai lebih diri maka mungkin lebih ki madosa ki difong Allah Ta'ala daripada madosa ki lawan pada ta rupa tau. Magai nasama dari kumadosa kita daripada tarupa tahu, ya mesti kita harus saling memaafkan dulu antara satu dengan yang lain. Setelah itu baru kita bertaubat juga kepada Allah. Ya, tetapi dari kosakutan tak ini lalu pengalat Ta'ala cukup antara kita dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga waktu yang diberikan kita jangan disia-siakan. Ya, kenapa? Dalam Al-Quran juga Allah bersumpah terkait dengan waktu. Wal asr, ini ayat surah yang paling terpendek ini. Wal asr, ya, demi waktu,
demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Majak punna ia manana nasarupa tawe antamana lana arugingan ya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktunya? Nah, sebab Allah taala tidak akan mungkin bersumpah atas nama dirinya sendiri. Beda kalau kita. Ya. Namanya aku sam ya. Bersumpah. Biasanya kita mengatakan wallahi tallahi billahi. Itu sumpah kita. Dan tidak boleh kita bersumpah atas nama selain daripada Allah. Kalau Allah itu bebas dia mengucapkan apa saja. Dia bersumpah atas nama makhluknya. Sehingga dalam Al-Quran itu banyak sekali sumpah-sumpah Allah. Ya, wal asr, wal laili, wal fajr, wal nahari, wal fajr. Apa namanya? Wal duha. Ya, itu semua adalah sumpah-sumpahnya Allah. Nah, di sini ayat mengatakan wal asr. Demi masa, demi waktu. Maka yero, ya, asbabun nuzulnya di ayat. Pastabarna turun yero ayatna pun Allah Ta'ala. Nasalah engkau kesawat tu yero Arab ewe. Dia hanya melewatkan waktu begitu saja. Tidak memperdulikan waktu. Ya. Napalaba bawa waktu. Bahkan dia bercerita napalaba waktu dia nak pernah kigunangi. Ya, sehingga nasumpah pun Allah Ta'ala wal asr. Demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Ia manenna rupa tawe angkamanangi ilanenna arugingengi. Ya, kita semua rugi. Tapi ada yang dinafikan. Ya, apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Innal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang beriman. Ya. Tegaknya biasa tahu agaknya orang yang beriman. Orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Karena memang kata ulama mengatakan bahwa ternyata yang paling dari komate kimatu. Ya, komate kimatu kemana kita paling masa sekali. Kita semua menyesal dalam hal kebaikan, ya. Dalam hal amal kebaikan kita. Orang yang banyak pahalanya menyesal juga. Yang tidak ada sedikit pahalanya juga menyesal. Yang tidak ada pahalanya juga sangat-sangat menyesal. Apa penyesalannya? Nasa sederhana. Tau megai pahalana. Tau megai sunnana. Nasa sederhana makkede. Peng. Benengi. Wending ritambai peimeng. Tuh. Padahal mega nih. Karena kita sudah melihat. Benengi. Benengi wending kina sedetambai peimeng iroh pahalewi. Ya. Karena dia sudah melihat hasilnya. Yang sedikit juga seperti itu, sama sekali orang yang tidak ada sama sekali juga sangat-sangat menyesal. Ya. Paparan orang dari komunitas Yesus sehingga itu lena kurang ewe narapi pengalat ta'ala lena surah sajadah makhluk pengalat ta'ala walau tara izil mujarimun anaki suruh usihim inda rabbihim Rabbana abasarna. Ya, dia bilang doang puang abasarna witani wasami'na wangkalingani farjina fadi suka na'mal salihan untuk melaksanakan amal kebaikan. Ya, tapi dia gagal lari di suki payment. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk kembali dunia untuk melaksanakan amal kebaikan. Ya, itulah yang diilustrasikan dalam sebuah kisah sedih ulama. Ya, ulama ewe dia perintahkan santrinya, ya, tiga santri telu santri na parentayang utama ri gue, ya, na parentayang agar na padangi makere na angkai na sekonrong angkai kalau bahasanya karung ya kalau ini angkai na sekarungnya malah tasya disetimu atama ko iladen na gue nenapa itte mana ni naseng lisan na itte mana ni batu-batu ilan na rugway ni napa mo pali sungat ka. Ya, ternyata yang terluwe berbeda yang dilakukan. Engka santri sangat patuh, engka santri hanya sekedar melakukan, hanya sekedar membawa
Ada juga santri sama sekali tidak ada dia bawa. Ya. Ya santri megangnya tiwi dan sama nisem maka dia kugluta suruh biasa angka berangkat. Ya. Ya kata makanya yang penting dia tuh macam gluta, yang penting kalau tiwi lisu. Ya. Inilah sering kita juga apa namanya kita lakukan yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban. Ya, tanpa ya kita hiraukan dengan sunnah-sunnah atau amalan-amalan yang lain. Yang penting melepas kewajiban itu selesai. Ya. Pada tahun yang dendrek, maka dia hanya sekedar membawa saja. Yang penting yang kena tiwi, dia terlalu macam gerunta. Ada sama sekali, tidak ada dia bawa. Pada tahun ini, agak tahun sesieta ini, umat selengnya, di perintayangan kewajiban, tapi dia mutuh nih lo, digaui. Padahal seleng. Ya. Pali situ ya. Suruh kita sempajang. Tapi itu dia digaui. Sehingga apa yang terjadi? Betul nali supo dari guai disuruh ni kau guru tak makade yang pertama yang mereka datim disuruh masalah buka yang disuruh buka lisanna karuna lisanna nauru yang karung ewe batuwe ternyata yang batuwe tanya batu biasa dan suruh guru tak ulawa mana lisanna ya ulawa lisanna sehingga sesale nak makade benenge wisengi makade ulawal di sana kita lukar mutiwiya ya itu ilustrasinya bahwa itu menyesal pasti menyesal di belakang padahal mega natiwi begitulah ilustrasinya kita nantinya dari komateki mega di pahala tak banyak pahala yang pernah kita lakukan tapi masih kita menyesali perbuatan pahala itu karena dianggap masih kurang padahal puasa tak ibadata, puasa sunnata, syawalata, sempurna mana, tapi masih ada yang lain masih ingin kita tambah. Ya, benengnya, benengnya, benengnya. Padahal kita sudah banyak kita lakukan. Benengnya, dek pada mati ini tak kumuti. Ya, kan itu kan tidak bisa kembali lagi, berandai-andai. Ya. Yang kedua tadi, nah buka tuh ya, roh. Makin, weh. Ulawak pali sana cik itu lah utiwi ya sedangnya wisa makin ulawak pali yang bersama guruta mengikut utiwi na yang berita nomor usit dia sesalena karena dia hanya sekedar membawa ya dia hanya natiwi bawa cende bawa natiwi ya cende bawa natiwi na sesalena ya begitulah juga ilustrasi kehidupan kita biasa kan disuruh masa sempajang ya dia hanya sekedar melaksanakan sempajang masa sempajang lima waktu dia tahu bahwa kewajiban salat lima waktu itu adalah sebuah keharusan kita lakukan. Di pigau moto, tapi yang penting proses pigau purana masuk ma bereselat tanpa lupa nah. Dia nak agak nasi kiri sikri. Ya dia nak sempaja sunnah. Ya sama dari ko elopi apa namanya lokasi masuk pajang. Cuma pemanya, ia pada tamat tahu dari ko elopi masuk pajang. Elopi masuk pajang berjama, lokasi masih jaya pada tamat tahu dari ko apa istilahnya dia sempat sunnah langsung bawa tamat itu master boy padahal ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebelumnya itu ya dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban pada tahun yang terima kredit menggugurkan bahwa yang penting dia tahu gak ada itu nak kecewa guru tak nah, itu padahal sebenarnya itu untuk dirinya sendiri tanya tahu itu guru tak ada yang tahu melok pun nangiri pada tahun ini sempat yang ngiri itu sempat yang sebenarnya tania maka dia pengelataran pengelataran memperluang dalam arti bahwa bukan kebutuhan Allah itu kebutuhan salat itu adalah kebutuhan diri kita sendiri ya ini mutoma penangi miro ya kira-kira pengelataran butuh ya tidak ada ruginya pengelataran masa pada tidak itu masa panjang dia tidak dia akan ruginya pengelataran wallahu gani ya pengelataran itu disebut dengan al-ghani Al-Ghani itu artinya maha kaya. Ya. Pokoknya apapun yang diinginkan pasti ada. Tetapi itu adalah kewajiban kita. Ya. Kita harus bersyukur. Ya, syukur kita panjati penggalan ta'ala. Ya, salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya adalah sebuah kewajiban kita. Kemudian teman-teman lebih kena sila-sila malam ini kira-kira masih penggalan ta'ala. Kemudian tadi yang sama sekali tidak ada yang dia bawa di sisa gagana tiwi kosong ya roh karuna
kuwasong lao, kuwasong tuliso. Ya. Na itamanan ni Ro, wasilit na Ro nendre, patamay Ro way, nasa salupo na. Diwa sa salupo na. Nasa sali na. Makre. Eh, gruta. Areka kasi kasampatan ni Yusuf Kaiman. Ya, buko na iya, kung mareka kasampatan, di nagagatsoy ng tiwi. Di nagagapuko na wag ang kaulengi, usok po rin ito pa. Nagpalisit tayo. Kung narika kasampatan, tawa kung mariguay. Pero mana ka, kiti, batu-batu na ko. Aga na sa gruta. Magkalina, di nagagalala ng wareki kasampatan. Di nagagalala ng Yusuf ni Payman. Nasa wareki din rin kasampatan. Tutupigaw i, yara to magkalatiwi i, yara batu-batu i, alaki batu-batu, upataki din rin. Upatu-patu ka kyo magkali, alaki batu, tapi demo at pwede ka, demo tiwi batu. Magtutuon rin nasa kahilupangin. Yara nasa kahilupangin rin dino, ang kapura ki, apa namanya, tuo, namate ki, di nagagalala liso ki Payman, tu Payman, untuk melaksanakan amal kebaikan. Ya, untuk melaksanakan resenge decing. Kasih. Itulah ilustrasi kehidupan kita. Ya, sehingga sekali lagi, selagi kita diberikan kesempatan untuk beribadah, melaksanakan amal kebaikan, bersedekah, berinfak, berzakat dan sebagainya, jangan kita tunda-tunda. Ya, nasawak pengalat ta'ala masuk atas nama waktu. Kalau orang Arab mengatakan itu waktu itu adalah al-waktu as-sayfi. Ya, artinya waktu itu adalah bagikan pedang. Bagaimana pedang itu? Ya, kalau kita pintar mempergunakan pedang itu, ya pasti bagus. Tapi dari kode bisa jadi pedang itu akan memakan diri kita sendiri. Ya, sehingga ya waktu ini aja tanpa lagu ini begitu saja. Karena waktu itu semakin hari berjalan terus, dena kena lisu. Ya, dena kena lisu waktu ini. Malar waktu terus. Ya, waktu esok hari bukan hari ini yang datang. Pada tahun lawan air bulan Ramadhan, yang lewat ini baru-baru ini. Kemudian bulan Ramadhan yang akan datang bukan bulan Ramadhan yang datang kembali, tapi bulan Ramadhan yang lain lagi datang. Ya, bulan Ramadhan yang lalu itu sudah lewat dan itu sudah iya, apa namanya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perhadap kemana nih ro amala amala tak? Nah, perhadap kemana nih ro segai egana amala amala? Ya, itu makanya kebaikan kebaikan. Ya, itu makanya apa yang kita lakukan bulan Ramadhan itulah sudah dibawa, ya. Dan bulan Ramadhan yang akan datang bukan lagi bulan Ramadhan yang kemarin datang kembali. Dan itu pun belum tentu kita dapat bulan Ramadhan yang akan datang. Dari seni dia, umur ini. Ya. Umur kita itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga boleh jadi bulan Ramadhan yang akan datang kita dapat, tapi belum tentu juga kita diberikan kesehatan atau kesempatan. Sehingga selagi kita diberikan kesempatan dan kesehatan, jangan kita sia-siakan itu. Karena terkadang baru kita sadari diri kita. Napa sadari aleta makdewe begitu pentingnya paling yang namanya kesehatan. Begitu pentingnya yang namanya kesempatan diberikan. Ternyata kenapa saya tidak memaksimalkan? Napa sadari dari kumagaki? Biasanya kumalasan. Kita sudah. Ya, sehingga cocok ronaseng. Pas dari pagulutta Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha wala yarah illal aib. As-sihhatu tajun, sehat itu ya adalah sebuah mahkota. Jadi yang sesehat itu mahkota. Ala ru'usil as-sihha. Kemudian ditaruh dia senna ulunna tau sehat wala yarah illal aib. Nen ya degaga pun lebih tayaro illal aib kecuali to malasai. Ya, apa maknanya? Terkadang memang seseorang baru kita sadari, baru dia melihat bahwa ternyata kesehatan itu penting ketika dia sudah mengalami sakit. Hei, kalau lupa pada narik kesehati, benengi pada sinarik kesehatan pengalat taala, lo kamu tukar masa panjang, lo kamu tukar dari jamaah. Pokona will figo manen padahal wetun nari kesempatan wetun nari kesehatan dek nak kena figo ieu
Ya, sehingga dia ini tiru. Nanti dia lihat setelah dia mengalami sakit. Malasami nampai angka penyesalan. Nah itu ya rumah kini begitu pentingnya namanya kesehatan. Jadi gagal pada itu lebih pigau dari kesehatannya terganggu. Ya, ini sekali lagi, selagi kita diberikan kesehatan dan kesempatan itu jangan disia-siakan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kaya miloduang Jibril maka dia macilakai umatmu Muhammad nareko angkai ditempu asammu diolona nade sisen namailo pacuiri wisalawa lohiko akan segerita. Amin. Coba bayangkan itu, aku Jibril miloduang. Ya, Jibril kita tahu bahwa Jibril itu tidak ada dosanya. Jadi nama dosa di Allah Ta'ala. Salah satu penghalang tidak diterimanya doa itu adalah dosa. Ya, Jibril tidak ada dosanya. Mana saya diterima kalau benar. Apalagi yang mengaminkan itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa mesti kita berselawat kepada Nabi? Itu salah satu bentuk mahabbah kita, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya. Nah, sehingga kita sallallahu alaihi wasallam maka dia kasih iya rosi seke-seke ya. Orang yang kikir itu ya bukan orang yang lebih rangi mawari anu yang rina daripada nawarengi bali bolana masih kikir muta ya roh. Tapi si seke-seke na naselino nareko nangkalingai asak kuri tepu nade si sen na melok pacuir salawat loria ya rasa nabi. Nah, jangankan kita sebagai manusia biasa, pongan latangan sendiri ya, pigau ya malekai sendiri di paritayana masalah walau nabi kita. Sehingga kewajiban-kewajiban yang kita lakukan ya pada lona rukun rukunna selengnya ya masempajak kita diperintahkan kewajiban kita melaksanakan sholat nah pada tayang kita pengalat Allah masempajak tapi harus pengalat Allah tidak sempajak ya nah pada tayang kita pengalat Allah mapas suseke tetapi iero pengalat Allah tidak suseke. Nah, perintah yang ki menteri haji bagi yang mampu, tapi Allah Ta'ala tidak melakukan itu. Tapi angka perintahnya, Allah Ta'ala lori kemana? Tetapi Allah Ta'ala yang digawi. Tiga enak, kita bisa lawai. Apa buktinya? Buktinya itu, ya roh Allah Ta'ala masalawa, makin Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Majapunna Allah Ta'ala wa malaikat dan yasininna malaikatna yusalluna ala nabi masalawat mana lau rabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Eh sini na tomata pe. Jadi dia kena pengalat dia kena pengalat ya ayuhan nas. Ya. Tadi sini na tau rupa tau tapi hanya orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang hanya orang yang beriman dari kemata pernya sengalita. Ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalawat kilaur nabita. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cinta kita